Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, fokus akan terus diberikan kepada latihan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terutama di peringkat tertinggi bagi mengukuhkan pelaburan asing ke negara ini. Katanya, kelemahan negara pada ketika ini adalah latihan dalam pendidikan matematik, sains, kejuruteraan, kecerdasan buatan AI dan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di peringkat tertinggi. Kita mampu melakukan kalau kita memberi tumpuan dan peruntukan tambahan sepenuhnya terhadap latihan dalam bidang STEM, katanya. Dalam masa yang sama, Anwar turut melahirkan kebimbangan susulan kemerosotan yang berlaku dalam minat golongan pelajar terhadap STEM. Berikutan itu, beberapa langkah telah diambil bagi menggesa ibu bapa supaya menggalakkan anak-anak mereka mencuburi pendidikan STEM di peringkat sekolah menengah. Ini sedang diusahakan secara lebih serius lagi, katanya. Mengulas lanjut mengenai syarikat asing yang berhasrat ingin melabur dalam negara, katanya beliau sentiasa menekankan kepentingan kewujudan pusat kecemerlangan berkaitan syarikat itu di negara ini bagi menjadikan latihan kemahiran kepada golongan profesional serta pelajar tempatan. Ini kerana tumpuan sekarang bukan lagi low-end industry tetapi high-end industry yang memerlukan kecekapan yang lebih tinggi daripada ada yang ketika ini. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat.